Assalamualaikum dan selamat pagi kepada semua penonton yang hadir pagi ini. Okey, hari ini kami hadir lagi untuk bersama-sama anda untuk kita berkongsi ilmu, kepakaran dan sebagainya daripada kami punya speaker-speaker yang telah kami jemput. Okey, untuk makluman semua, okey, petang ini okey ada juga talk yang akan kami bawakan, yang mana talk yang sama ataupun masterclass yang sama pagi ini yang dibawa untuk ke petang ini pula. Okey, untuk makluman harap semua penonton-penonton terus bersama kami untuk petang ini untuk kita bersama-sama untuk sambung untuk kelas yang akan datang. Okey. So, untuk makluman semua, okey, untuk minggu hadapan kami juga ada beberapa lagi kelas yang ataupun master kelas yang akan ada, iaitu pada 29 September ini kami akan ada content creation master kelas Canva video, dan kemudian kami ada juga content creation master kelas StreamYard live broadcast basic, dan kemudian kami ada juga content creation master kelas Product Live Presentation Basics, okay, pada 30 September nanti. Okay, ini untuk makluman tuan-tuan dan puan-puan lah. Okay, kemudian untuk makluman juga, okay, kami juga ada pertandingan First South East Asian Teaching and Learning Video Awards, okay, pada 1 hingga 30 September ini. Okay, ini adalah untuk makluman awal kepada para penonton pagi ini. Okay, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Saya Ahmad Sofiuddin Memak Syuib, host anda hari ini, okey, untuk kelas ataupun masterclass content creation masterclass for Open Broadcast Studio Basics pada pagi ini. Seperti saya terangkan awal tadi, okey, untuk hari ini adalah Open Broadcast Studio OBS for Basics, dan di mana petang nanti pula kami akan ada content yang sama, iaitu Open Broadcast Studio OBS for Essentials. Okay, so makluman untuk para penonton supaya boleh hadir juga untuk petang ini pada jam 2, okay, untuk bersama-sama kami. Okay, tanpa membuang masa lagi, saya ingin memperkenalkanlah ataupun saya ingin memperkenalkan apa masterclass hari ini. So untuk masterclass hari ini, kita akan mempelajari satu apps ataupun software yang sentiasa digunakan oleh para streamer masa kini, iaitu yang dipanggil OBS ataupun short form kepada Open Broadcast Studio. Okey, yang banyak digunakan oleh streamer-streamer di sana. Dan juga bukan saja streamer-streamer, okey, digunakan juga oleh para tenaga pengajar, pensyarah, guru dan sebagainya. Okey, kerana untuk menggunakan OBS ini, dia banyak kelebihan dari segi dia punya function, dari segi dia punya creativity, dari segi dia punya software-software ataupun apps yang ada di situ. Okey, untuk mempelajari tentang OBS ini, kami telah menjemput pakar dari industri yang memang tugasnya dan kerjanya banyak menggunakan OBS dan sebagainya. Okey, jadi saya memperkenalkan, okey, Encik Abu. Okey, Encik Abu, iaitu Encik Abu Saudara Abu, berumur 33 tahun. Beliau merupakan pengasas dan pengurus teknikal LiveFit KL, berpengalaman lebih 10 tahun di dalam industri videografi, dan juga merupakan pengasas dan juru video di 24/7 Studio. Dan 24/7 Studio merupakan merupakan juru video rasmi bagi Asian Football Confederation semenjak 2018 lagi. Lama dah tu. Sehingga hari ini, beliau pernah menerima tugasan dan ada beberapa job dalam dan luar negara seperti Singapura, Iraq, Jepun, Iran, Korea, UAE, Australia dan Thailand. Oh, satu dunia boleh dikatakan begitu. Alright. Dan jenama LiveFit KL ini merupakan jenama di bawah 24/7 Studio. Okay, ini adalah serba sedikitlah pengenalan tentang Encik Abu kita hari ini. Okay, jadi saya ingin menjemput Encik Abu, okay, untuk memperkenalkan diri lebih lanjut lah sebelum kita memulakan kelas kita hari ini. Okay, so hari ini saya nak panggil Cikgu ke macam mana Encik Abu? Ya, Encik Abu? Boleh, kalau ikut panggil Abu boleh. Abu belum sampai ke cikgu tu. InsyaAllah. So hari ini Cik Abu adalah guru kita. Guru kita, cikgu kita yang akan menyumbang dan akan berkongsi ilmu yang ada pada beliau berkenaan dengan OBS. Mungkin Cik Abu boleh memperkenalkan diri sedikit kepada para penonton pagi ini. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, pertama sekali saya nak ucapkan terima kasih kepada pihak UiTM CIDL. Menjemput saya untuk kali kedua. Betul. Okey, terima kasih kepada saya Sofiuddin juga yang menjadi kita punya moderator hari ni. Apa ni, nanti saya pesan kita akan bersama dengan apa ni, Dr. Aidil eh? Ya, betul. Okay, pertandingan baik, akan bersama. Saya Abu Saiful daripada company saya, sebenarnya main company adalah 24/7 Studio.
Tapi yang saya pakai baju hari ni adalah live VK lah. Di mana kita akan fokus kepada pembuatan live feed dan live streaming. Boleh saya nak share slide boleh ke? Boleh, tak ada masalah untuk kenalkan Cik Abu. Okay. Alright. Okay. So hari ni kita akan cerita tentang basic OBS masterclass, betul eh? Betul. Alright. So ini dia sebagai alumni UiTM juga. Bersama dengan Sir Sophie juga di UiTM Merbuk tahun 2010. Dah 11 tahun dah. Tahun dah kan? Terima kasih kepada UiTM. Dari dulu sampai sekarang orang kata apa? UiTM di hatiku. Alhamdulillah. Alright, so saya daripada 24/7 Studio. Di bawah 24/7 Studio kita ada Live Feed KL dan dronevideo.my. Okay. So ini kita punya past client lah. Ini local client. Ini yang international client macam tadi Sir Sophie dah cakap. Kami official videographer untuk Asian Football Confederation. Boleh tengok dekat situ kita ada cover Asian Cup, U19, U16, Suzuki Cup, AFC Cup. Panjang nak cerita. ini contoh assignment yang saya kat luar lah. Boleh tengok dekat Korea, dekat Thailand, Indonesia, Iran, UAE. Untuk 24/7 Studio, kita lebih fokus pada sukan. Sukan punya video. Ini antara yang ada few apa ni clip lah. Alright, untuk Asia Football Confederation. Dan ini untuk event corporate yang kita ada cover. Kalau tengok situ, kita saya letak yang hati-hati lah. Baru macam hati-hati sini. Okay. Alright, ini untuk corporate yang kita ada cover untuk event yang corporate lah. Okay, untuk dronevideo.my, more pada drone punya foto dan video. Kita fokus kat situ saja. Okay, untuk Live VKL ini yang kami buat lah. Kita akan buat multi-camera production untuk konsert, untuk event. Yang tengok banyak monitor tu kan, itu multi-camera. Itu multi-camera production. Ini untuk live stream. Live stream punya technical side lah. Sekarang kan kita dalam fasa pandemik kan. Semua kita tengok, semua dibuat secara atas talian. Ataupun kita panggil sebagai live stream lah. Ini yang kita ada buat untuk YouTube, untuk Zoom meeting. Boleh tengok situ lah macam ni kita handle meeting daripada seluruh Malaysia macam ni, setiap negeri. Ini untuk event punya live stream, seminar, webinar pun ada. Boleh nampak di situ kita punya apa ni event untuk kementerian. Ini virtual event yang kita ada guna OBS untuk kita cerita hari ni lah. Ini pun kita guna OBS. Macam ni saya remote kan visual daripada luar negara. Ini saya dekat Korea. Macam ni saya hantar visual daripada Korea, hantar ke Malaysia. Ini contohlah tapi tak boleh play situ. Ada copyright. Okay. Alright, okay. Itu saja untuk recap saya punya. Inilah mengenai okay. Saya. Itu sebab sedikit tentang Cik Abu. Okay, sebelum kita memulakan kelas, okay. Kelas OBS ini lebih kepada streaming ya Cik Abu untuk software ini. Betul tak? Mungkin betul. Cik Abu boleh untuk live streaming. Okay, mungkin Cik Abu boleh kenalkan sedikit apa itu OBS dan sebagainya dan ataupun saya terus lepas kepada Cik Abu untuk memulakan kelas ini. Boleh Cik Abu? Okay, so untuk boleh. Memulakan ini, okay, saya jemput Cik Abu lah untuk memulakan kelas hari ini. Okay, dan apa-apa soalan daripada penonton bolehlah bertanya kepada kami dan saya akan bertanyakan kepada Cik Abu. Okay, dan untuk makluman sekali lagi, untuk pagi ini kelas kita hanyalah basic sahaja. Okay, dia banyak-banyak pengenalan-pengenalan, hanya pengenalan-pengenalan sahaja akan diterangkan oleh Cik Abu. Di mana petang nanti pukul 2:30, pukul 2 nanti, okay, baru Cik Abu akan membuat secara hands-on untuk OBS ini. So harap para penonton bersabar jika tak sabar-sabar nak menggunakan software OBS ini. Okay, di mana petang nanti barulah Cik Abu akan menunjukkan bagaimana penggunaan sepenuhnya. So untuk pagi ini kita akan mengetahui, mempelajari secara basic, secara keseluruhan. Jadi untuk tuan-tuan dan puan-puan bolehlah siap sedia soalan-soalan untuk ditanyakan kepada Encik Abu dan saya akan tanyakan kepada Encik Abu secara menyeluruh dan sebagainya. Okey. So Encik Abu, tanpa membuang masa, saya serahkan kepada Encik Abu untuk memulakan kelas kita hari ni. Okey Encik Abu? Okey. Alright. Okey, itu dah admin kita dah keluarkan siap-siap dah. OBS. Alright. So boleh tengok kat sini, inilah OBS. Ini OBS sebenarnya layout dia. Macam dia punya nama lah, Open Broadcaster Software. Maknanya normally lah, kalau dulu sebelum kita panggil benda ni live stream, orang-orang production kita akan panggil dia sebagai broadcast lah. Kalau kita tengok yang live, bola apa semua kan, zaman sekarang baru kita panggil live stream. Tapi semua tu ada dalam content apa broadcasting. Dekat OBS ni kalau tengok, walaupun nampak macam simple apa semua kan, tapi semua grafik semua boleh dibuat kat sini.
Alright. Nanti saya akan ceritalah apa kelebihan dia apa semua. Okay. Saya share saya punya slide sekejap. Alright. So untuk okay, boleh keluarkan slide. Alright. Ini yang tadilah saya tunjuk macam mana remote. Okay, untuk OBS ni, kelebihan dia adalah dia free software. Okay. Maknanya kalau kita tengok dekat website dia kan, ada tulis kat sini memang boleh download tanpa perlu bayar apa-apalah. Tapi sebenarnya bolehlah kalau you nak contribute, bolehlah. You contribute tu maknanya you donate kat dia. Mungkin you selalu guna apa semua, you nak donate, tak ada masalah. Kebanyakan saya tengok software memang dia buat macam tu. Kalau free, you boleh beli by donation. Right? Okay. Tapi saya ada tengok dekat sini, okay, dia ada tulis kat situ Windows, Mac dan lain-lain. So maksudnya dia tak ada masalah untuk any apa panggil komputer sebagainya lah. Contoh daripada Windows, daripada Mac, tak ada masalah ya Cik Abu. Semua boleh pakai. Ha, betul. Okay. Windows boleh, macam saya gunakan Mac punya sistem, so saya download yang Mac punya lah. Semua untuk semua version tak berbayar. Tapi ada satu lagi yang kita panggil sebagai Streamlabs OBS. That one pun untuk download free. Tapi ada few features yang kita kena bayar lah. Alright, lepas tu macam saya cakap tadi, 100% custom. Kalau tengok yang saya buat tadi kan, boleh keluar orang besar, kecil, apa semua tu. Itu yang custom tadi. Sekejap saya tunjuk sini. Okay. Yang untuk grafik apa semua ni, sebenarnya yang membataskan dia adalah kreativiti kita. Macam mana kita nak buat besar, kecil, segi empat, segi tiga, bintang pun tak ada masalah. Sebab kalau tengok kat sini, saya punya OBS ni, nampak yang sini adalah pre-live, yang ni live. Tapi bukan yang kita live sekarang lah. Yang kita live sekarang kita gunakan platform StreamYard. Tapi ini contoh kamera yang masuk. Ini contoh layout yang kita boleh buat. Kat sini kalau you kena ada knowledge sekali lah untuk apa ni, knowledge untuk buat grafik dan sebagainya. Itu perlu, itu wajib untuk you buat custom design pada OBS Studio. Tapi nanti petang saya akan tunjuk macam mana tanpa ada buat grafik dan sebagainya, tapi kita boleh buat kita boleh guna custom grafik daripada website untuk kita masuk ke dalam kita punya OBS. Itu nanti petang. So para penonton dengar, Cik Abu dah sebut tadi nanti petang. So nanti petang jangan lupa join pula untuk petang ini punya kelas. So maknanya di situ Cik Abu akan lagi mengupaskan lebih mendalam tentang software OBS ini. Okey Cik Abu, teruskan. Maaf saya mencelah. Betul. Cik Abu. Tak apa, nanti petang saya akan buat demo untuk a few features yang ada dekat OBS lah. Okay, kalau ada yang nak request pun boleh request untuk sesi pagi, sesi petang kita akan buat demo kat situ. Bagus. Okay. Alright. Okey, kembali pada saya punya slide yang tadilah. Okey. Okey, di mana saya cerita tadi 100% custom. You boleh buat apa-apa. Kalau you ada knowledge animation, motion, pun boleh buat, tak ada masalah. Alright. Lepas tu dekat OBS dia ada multi input audio. Contoh macam kita sekarang kan, saya seorang. Tapi mungkin kita ada 2-3 orang yang sedang bercakap. Dekat OBS dia ada mixer. So setiap audio ni kita boleh control. Mungkin orang pertama ni dia cakap slow, dia cakap perlahan. Kat situ kita boleh kuatkan sikit. Yang kedua ni mungkin dia kata suara dia macam apa ni, MC kan, terlalu berdengung apa semua pun kita boleh control. Kita boleh letak efek kat situ. Itu untuk audio. Baru tiga saya cerita, dah banyak lah. Saya pun macam nak bertanya terus ni, tiba-tiba kan. Boleh tanya. Okay, Cik Abu. Okay, mungkin ada audience kita bertanya, apa maksud multi input audio ni? Apa itu multi input ni? Mungkin boleh terangkan sikit sebelum lebih detail nanti. Boleh. Multi input kan? Maksudnya macam saya lah, saya satu mic. Konon kalau Sir Sophie mungkin dah ada kat sebelah saya. Ada lagi satu mic kita boleh masuk dekat USB dan kita akan dapat kat situ dua mic lah, tu baru dua. Kalau tiga pun kita boleh gunakan mic yang ketiga. Contoh macam saya ada mic kat depan ni kan, boleh masukkan lagi untuk yang kedua. Ada mic satu lagi, kita masuk untuk yang ketiga. So kita boleh control setiap satu mic tu dekat OBS, tak ada masalah. So maksudnya seperti sekarang ni saya tengah bercakap, korang saya terbanyak cakap, okay, Cik Abu nak control suara saya supaya perlahan ataupun diam. Maksudnya boleh control di situ ya? Betul, nak diamkan pun boleh, tak ada masalah. Untuk diamkan, okay, saya faham. Alright, tadi kita ada multi input untuk audio. Lepas tu kita boleh buat multi input untuk kamera. Multi untuk kamera ni, dekat OBS, kita boleh letak 2-3 kamera. Tak ada masalah.
Kita letak dua dia kamera. Lepas tu kita boleh kontrol nak keluar kamera mana satu. Keluar kamera mana satu. Mungkin kita contoh ada tiga kamera, betul? Lepas betul. Tu kita punya floor manager cakap, tukar-tukar. Nak wide. Kita boleh buat dekat OBS. Dan dengan syarat kita kena ada banyak kamera lah untuk kita masuk dalam OBS. Alright, okay. Itu yang kedua. Kalau tengok dekat gambar saya tu kan nampak ada satu kamera wide, satu kamera close up. Saya cuma guna handphone saja. Saya baru nak tanya, untuk kamera ni adakah boleh guna handphone, kamera yang sepatutnya atau sebagainya? So maknanya handphone pun tak ada masalah ya, Cik Abu? Betul. Handphone boleh. Macam saya menggunakan video cam lah. Menggunakan video cam. Tapi kalau nak multi kamera, kelebihan OBS ni, you boleh guna satu video cam, satu handphone, satu webcam. Tak ada masalah. Webcam boleh. Boleh. Maksudnya kamera daripada laptop kita sendiri pun boleh kita multi kamera kan bersama handphone kita ataupun kita punya handycam ataupun kita punya kamera digital lah. Maksudnya tak ada masalah di situ lah, Cik Abu. Betul lah. Sebab kadang saya selalu saya bagi suggestion dekat apa ni macam orang yang mengajar ataupun yang membuat tutorial ni selalu saya bagi suggestion untuk letak satu webcam dekat atas, webcam kan ada kabel kan dekat atas untuk nampak dia buat kerja. Jadi kat situ kita boleh kontrol kat OBS. Okey, tadi kamera depan. Lepas tu kita tukar kamera belakang pula. Right. Itu apa ni? Itulah multi kamera. Dekat OBS pula sebenarnya dia tak ada limit. You nak letak 5, 6, 7, 8 tak ada masalah. Masalahnya dekat you lah. Boleh tak you handle kamera yang banyak? Okay. Macam kami buat multi kamera kan. Normally standard maksimum kita buat 4 lah. 4 tu kalau tanya saya, kita nak tengok 4-4 kamera tu sebenarnya dah juling yang mata. Betul. Okay, ini contohlah macam saya sekarang tengah kamera satu depan. So saya ada satu lagi kamera kat sini. Okay. Ini yang kita panggil multi kamera. Bila saya switch kan. Okay. Ni kamera satu lagi. Okay. Ni kamera depan. Ni kamera dua. Ini yang kita panggil sebagai multi kamera. Okay. Mungkin floor manager boleh besarkan bahagian video Cik Abu. Untuk Cik Abu tunjuk sekali lagi. Okay. Okay. Belum besar. Belum besar. Okay. Tapi inilah contoh, maknanya kamera ni saya boleh masuk OBS. Kamera depan pun saya boleh masuk OBS. Bila saya nak switch ke OBS, okay, kamera depan contoh saya cakap kamera A. Okay, switch kamera B. So saya switch kamera B. Okay. Saya dapat kamera B lah kat sini. Nak lagi satu kamera pun boleh. Kita tambah satu lagi kamera. Tak ada masalah. Cuma nanti Q kena betul lah. Cam A, cam B, cam C. So itulah yang dipanggil multi kamera. Betul. Nanti petang nak demo ke macam mana saya guna handphone masuk ke OBS? Boleh, saya rasanya kalau ada masa demo je. Mesti penonton nak betul. Itu saya rasa sebab itu lebih technical kan. Betul. Itu yang saya selalu saja saya cakap dekat orang. Kita guna kamera selain webcam selalunya. Sebab webcam ni tahulah kalau webcam tu datang dengan laptop kan, normally kualiti dia agak mengecewakan sikit. Bukan agak, sangat jugalah kadang-kadang. Betul. Tapi webcam ni sebenarnya as long you ada lighting yang cukup, tak ada masalah. Sebab webcam ni dia punya isu adalah dia tak boleh low light. Bila low light je, you punya gambar pecah, colour lari apa semua kan. Itu masalah webcam yang tersedia di laptop. Ya, Cik Abu, saya nampak pop-up ni keluar daripada Facebook, daripada YouTube. Ramai dia tulis nak demo. Maknanya kena ada demo sikit petang ni. Betul, maknanya kena tunggu petang ni. Bersama dengan Dr. Aries sekali. Alright. Okay. Maknanya nanti petang kena ingatkan saya lah untuk demo macam mana handphone masuk ke OBS. Alright. Boleh, tak ada masalah. Itu satu. Ada lagi nak demo nanti. Kita tengok apa yang orang nak demo. Betul. Okay. Okay, untuk next OBS ni, dia boleh custom live key. Custom live ni, maksudnya macam kita streaming. Macam sekarang kita dekat StreamYard. Tapi StreamYard kita tak perlukan OBS. Kita boleh direct live di StreamYard. Terus masuk kamera. Tetapi dengan OBS, kita boleh pilih kita nak live ke mana. Ke Facebook, ke YouTube, Vimeo, ataupun contoh macam yang saya tunjuk tadi kan. Macam mana saya live ke, saya hantar live ke Malaysia. Macam ni kan, macam mana saya guna stream key, saya hantar ke Malaysia untuk ke Malaysia masukkan grafik dan sebagainya. Sebab kalau boleh nampak kat situ, tak ada grafik. Kalau bola kan ada skor apa semua kan.
Betul, betul. Nanti orang lain yang akan buat. Saya cuma bagi input je. Okay. So bermakna kat sini, tadi apa, life apa tadi? Custom life. Dia seumpama macam pintu masuk lah. Betul tak dia Abu? Kalau saya silap betulkan saya. Mungkin pintu masuk nak pergi ke mana, nak pergi live. Alamat lah, alamat betul. Alamat, nak pergi ke Facebook, nak pergi ke YouTube. Macam tu ya Cik Abu? Dia punya maksudnya. Okay. Setiap setiap live platform ni, dia ada stream key ataupun RTMP dia sendiri. Okay. Dekat situ, kita dapatkan dia punya apa ni, stream key, kita patch ke OBS, kita boleh hantar kita punya visual. Kalau macam website kan, contoh website, dia pun ada stream key dia sendiri. Itu yang private lah selalu, ataupun siapa yang mungkin dia menonton, ada yang apa ni, web developer dan sebagainya kan, dia tahulah untuk bab-bab tu macam mana nak key in visual masuk. Sebenarnya yang key in ni, itu yang broadcast buat daripada dulu. Yang sekarang ni lebih simple lah, semua orang boleh buat live stream. Betul, betul. So maknanya dia custom live key ni, kalau bahasa kampung dia macam alamat lah. Betul tak? Alamat untuk ke mana nak livekan kita punya live tersebut atau stream kita tersebut kan, Cik Abu ya? Betul. Betul. Kita cuma kalau kat Malaysia ni mungkin kita tak banyak platform lah kita guna. Mungkin sekadar Facebook, YouTube kan. Tapi kalau kita tengok dekat apa ni, OBS punya platform sebenarnya banyak, tapi kita tak gunalah Twitch ataupun untuk gamer. Sekarang apa, TikTok. TikTok boleh, tak ada masalah. Boleh juga. TikTok boleh, tak ada masalah. Itu yang orang kata dia memang 100% custom. Tapi kebanyakan saya tengok sekarang ni banyak digunakan di Facebook lah. Kebanyakan saya nampak kan, daripada gamers, ada yang untuk jualan, untuk education. Kebanyakan di Facebook yang saya nampak, dan juga YouTube lah saya nampak sekarang ni penggunaan OBS ni. Okay. Untuk apa ni, yang macam apa, live menjual barang apa semua kan, memang apa ni, kita akan gunakan OBS. Sebab OBS macam saya cakap tadi lah, you boleh custom grafik. Sambil cakap kan, kita cakap-cakap jual, sebelah kanan keluar apa, keluar kita punya produk. Dekat bawah macam yang kita tengah live sekarang lah, ada tulisan. Tu semua boleh buat kat OBS. StreamYard ni macam ni kita tak perlu buat, kita tekan-tekan dia keluar betul. Tapi betul, kalau kita nak ubah dia besar sikit, kita nak letak atas apa semua, kat OBS kita boleh buat. Dia lebih mudah lah, dia lebih mesra lah untuk dari segi promosi ataupun penggunaan grafik-grafik dalam visual tersebut lah Cik Abu. Betul. Dia kalau kita ada knowledge, tak perlulah kita nak edit designer sebenarnya, tapi kita ada basic knowledge apa grafik kan, kita dah boleh buat dah. Sekarang pun saya tengok apa ni, sebenarnya dah senang grafik ni, kita Google dia, dah dapat dah satu produk, dah dapat satu apa grafik kita nak kan. Betul. Alright. Okay, saya pergi pada next. Boleh. Ini saya cakap tadi, any kind of graphic. Masuk any kind of graphic ni, semua grafik boleh masuk. Contoh macam saya boleh masukkan tulisan yang bergerak. Tapi apa ni? Tulisan bergerak ni, kalau dekat kita lah, kita punya term, kita panggil alpha channel punya grafik. Boleh, okay. Okay, contoh macam ni sekarang, tulisan ni tak bergerak. Tapi saya boleh buat satu. Nampak ada tulisan sini bergerak. Okay. Maknanya any kind of graphic, apa-apa grafik you nak masukkan alpha channel, you nak masukkan motion, you nak masukkan animation. Kalau contoh macam sekarang banyak viral PDPR apa semua kan? Betul. Yang ada sambil dia bercerita, keluar kartun, keluar arena apa semua kan, macam loncat. Semua buat kat OBS. Mungkin ada platform lain lah, tapi OBS platform yang bagi saya yang free dan semua orang boleh guna. Semaknanya kita bukan nak promote benda free kan. Betul. Maknanya segala maklumat macam kita nak masukkan ketika kita bercakap tu boleh dikeluarkan kat tepi grafik kita. Contoh macam sekarang ni video saya ni, saya nak ke tepi ke mana dah ni. Keluar logo UiTM. So dia boleh keluar secara bentuk animation dan sebagainya. Ya Cik Abu. Begitu. Betul. Betul. Okay. Selalu macam apa ni, kebanyakannya guna animation ni untuk virtual punya event. Macam tadi mungkin kita dengar cerita kan. Contoh saya tunjuk sampel sini. Contoh cikgu ni tengah cakap pasal apa ni, alam sekitar, dia akan keluar, dia tunjuk, dia keluar pokok apa semua kan. Dia tunjuk sini, dia keluar tulisan dan sebagainya. Itu yang apa, OBS, kita buat dalam OBS lah untuk masukkan semua grafik tu. Okay, menarik. Ada yang saya pun nak sebut menarik. Ada yang dah sebut. Betul. Right. Cuma kat sini macam saya cakap tadi lah, yang limit adalah kita punya kreativiti. Selagi kreativiti kita nak buat macam-macam benda kan, kita boleh buat, tak ada masalah.
Okay. Tapi macam saya lah, experience saya sebagai orang yang apa ni buat live ni apa ni dari sudut broadcasting dan production, grafik ni semua kita tak buat sendirilah. Kita akan ada orang yang handle untuk grafik, grafik designer ataupun animator, motion artist kan. Tapi kalau kat rumah kita nak buat sendiri, apa ni banyak macam saya cakap tadi, kita Google kita boleh download je. Kalau macam saya tak ada isu lah. Tulisan tu salah saya bagi tahu orang ni kan. Itu saya nak tanya ni. Okay, bila kita sebut tentang any kind of graphic tapi memerlukan kreativiti. Sebab ada yang akan mengatakan kreativiti orang art seni boleh lah. Aku tak ada kreativiti. Aku tak ada seni. Okay. Macam mana untuk yang mengatakan diri ni tak ada seni ini untuk membuatkan grafik dia lebih menarik ataupun Cik Abu bercadangkan dari segi research ke ataupun cari di Google ke sebagainya, mungkin Cik Abu boleh membantulah, okay? Yang mana mengatakan diri ni tak ada seni. Sebenarnya manusia ni semua orang ada seni, cumanya tak digunakan ataupun belum dikeluarkan. Tapi bila dah guna ni, dia dah naik share nanti, dia akan buat grafik ni lebih dahsyat daripada grafik designer. Ini yang selalu saya jumpa. Betul tak Cik Abu? Betul. Itu yang saya cakap, sebenarnya apa, kita sebenarnya kreativiti kita. Kita tak perlu pun macam nak jadi designer, nak jadi grafik apa grafik designer kan. Tapi sebab kita kreatif, kita rasa macam okay, saya jumpa cara nak gerakkan tulisan dekat PowerPoint. Kita boleh letak PowerPoint kita bergerak kat belakang. Ataupun sekarang yang top apa, Canva, betul? Yes, betul. Canva punya apps dekat dekat handphone, dekat tab kan. Ya, betul. Boleh, kita masukkan kita export dia, kita masukkan ke OBS. Sebab tu yang penting macam ni kreativiti kita tu kita guna untuk kita apa ni cari sources yang kita boleh buat animation. Kalau betul macam Sir Sophie sendiri mengajar apa semua, kalau betul kita nak buat animation, buat motion, oh makan 1 sem, 2 sem lah. Betul. Itu kalau kita nak buat custom lah. So maknanya untuk kreativiti ni kena berani lah, kalau saya bagi pendapat saya lah, kena berani lah untuk mencuba. Betul tak Cik Abu? Betul. Dekat situ yang membataskan kita berani atau tak. Tapi sebenarnya kalau tanya saya, sebab saya buat job, maknanya saya ada player dan saya tak boleh apa melangkaui kreativiti saya. Tapi mereka yang di rumah, yang mengajar, yang buat live, gamers atau jual produk apa semua, you boleh explore. You boleh explore macam-macam. Color mungkin tulisan tak nak keluar kat bawah macam sekarang kan, you nak keluar kat tepi, kat belakang you ke apa kan. Tiba-tiba keluar you punya produk kat sini kan, boleh, tak ada masalah. Kreativiti kita je membataskan macam ni kita nak ni. Tapi semua sebenarnya macam tadi lah saya cakap, kalau betul kita nak belajar A to Z memang tak cukup lah, kita nak belajar dalam apa seminggu apa semua kan. Tapi sekarang Google ada apa semua, kita boleh ambil benda-benda yang dah orang kata apa preset. Kalau nak custom ya itu dah nanti ke kelas lain pula. Okay, ini ada Encik Abdul Fattah cakap, ramai student saya guna OBS untuk video presentation assignment. Rasanya saya pun dah kena belajar juga. Betul, kita memang dah kena belajar benda ni. Macam saya lah. Okay, dah install OBS ni, dah belajar sikit. Gunanya kadang-kadang. So maknanya kita perlu guna lebih banyak lagi tentang software OBS ni untuk pembelajaran untuk kita lah. Okay, Encik Abu boleh teruskan? Betul. Apa ni... Saya promote sikit saya punya kelas boleh? Boleh, tak ada masalah. Itu yang kita mahu. Boleh. Okey, kalau apa ni? Okey, ini saya punya, kalau tadi ada siapa yang mungkin nak tahu lebih lanjut apa semua kan, saya akan ajarkan daripada A to Z lah. A to Z macam mana apa ni? Nak buat apa setting scene, sources, preset, template, macam mana tadi saya cerita audio kan? Ada 2-3 audio. Macam mana nak apa? Masukkan grafik, additional camera, live setting, banyak ni sebenarnya. Dengan kelas 3 jam saya packkan semua dalam apa ni satu kelas tu untuk kita catch up, dan saya buat one to one session. Dekat situ you boleh on camera apa semua, nanti tak tahu install software terus buat. Terus saya akan tunjuk macam mana nak buat. So sekali ada terselit pula. Tertelah. Okey, di sini untuk para penonton yang lihat kat sini, okey, Cik Abu juga adakan kelas OBS khas untuk sesiapa yang untuk belajar lebih advance, lebih profesional, okey, secara one to one, Cik Abu macam gitu kan. Okey? So betul. Banyak hands on yang lebih akan diberi, lebih profesional punya bahagian. Okey, so jadi para penonton yang ingin menghadiri join kelas Cik Abu, okey, secara lebih profesional, bolehlah register ataupun scan di
QR code yang dah sedia ada tu. QR code yang ada tu, Cikgu? Kau saya silap nanti? Ah, betul-betul. Okey, QR code tersebut. Kalau saya try, dia QR code. Ada. Okey. Bolehlah para penonton scan. Okey, mungkin kalau siapa yang berminat untuk lebih lanjut, lebih mendalam, okey, yang akan tuan-tuan nak mempelajari tentang OBS ini, bolehlah scan dan juga mengikuti kelas Cikgu ni. Yang di mana petang nanti Cikgu hanya akan bagi bahagian essential ataupun basic sahaja. Okey, so untuk lebih-lebih yang lain, bolehlah menghubungi Cik Abu untuk kelas OBS yang seterusnya. Okey Cik Abu, boleh teruskan. Minta maaf saya tercelah tadi. Menyelit. Alright. Ah, tak apa, boleh-boleh. Ah, itu kalau nak kelas lah A to Z. Ah, maknanya kita akan cover apa ni, banyak topik lah kat situ. Okey. Seterusnya tadi saya pergi pada ini kat Nography. Alright, lepas tu dia ada satu lagi yang kita panggil sebagai studio mode. Studio mode ni yang tadi nampak lah ada kiri kanan tu. Pre-live ataupun saya suka guna bahasa apa yang saya suka sebut sebagai pre-live. Pre-live ni maksudnya kita sebelum kita live, kita dah nampak apa yang kita nak keluar sebelum live. Right? Contoh kat sini. Ada skrin kiri dan skrin kanan. Contoh skrin kiri ni, ini belum live, review. Kanan ni sedang live lah kalau kita buat live event. So dekat kiri ni kalau contoh kita nak ubah macam, oh ini besar sangat lah, kita nak kecil sikit. Boleh, tak ada masalah. Kita ketik kan. Baru kita tekan transition, baru dia pergi dekat kita punya live. So dia tak kacau. Itu function yang apa ni, ada dekat OBS yang berguna lah, banyak function dekat sini untuk buat live. Bermaksud kat sini, sebelum kita livekan kepada penonton di luar sana, okay, daripada audience kita ataupun followers kita kan, bermaksudnya kita boleh lihat dulu okay ke tak untuk kita livekan. Ya Cik Abu, begitu. Sebab saya tengok dua screen kat sini. Betul. Okay. Kita boleh tengok, kita boleh check kita punya layout, kita boleh check kita punya apa ni, presenter dah bersedia atau belum. Kita boleh check kita punya kamera. Kamera dah okey baru kita live. Contoh macam ni lah. Contoh saya kat sini, kita ada contoh, saya bagi contoh sini. Kalau tengok muka saya dua-dua. Tapi selalunya orang pun check muka diri sendiri dulu. Betul, untuk tengok okey tak okey. Kat sini contoh kita ada moderator dengan speaker lah. Okay. Bila speaker bercakap, nampak sini saya dah standby layout untuk speaker bercakap. Di mana speaker akan jadi lagi besar lah. Normally macam tu. Bila speaker bercakap dia, kita akan cue lah. Okay, standby speaker and speaker on. So speaker bercakap, moderator kecil lah kat situ. Macam tu. Itu fungsi studio mode. Ini yang best macam saya cakap tadi lah. Software ni free. Software ni free, tak ada masalah. Itu yang nak dengar tu. Alright. Okey, saya pergi pada slide tadi. Okey, bermakna apa, sorry saya mencelah bahagian software free tu. Bermaksud, okey, saya ada beberapa jugalah software yang saya guna di mana waktu penggunaannya percuma. Tapi apabila nak publish, dia ada kadar-kadar pembayaran tertentu lah. Tapi untuk OBS ini, okey, seperti Cik Abu cakap, dia ada percuma. Tapi bila kita dah mula untuk streaming, untuk tunjuk kepada audience, untuk tunjuk kepada our followers, adakah perlu dibayar ataupun memang dia akan kekal percuma? Dia, okey sekejap dia kekal percuma sebenarnya. Itu yang bagi saya, kalau kita dia berbayar, ada a few function. Tapi untuk OBS yang saya guna ni lah, memang dia free. Okey. Alright, dia tak full screen. Sekejap Saya try share semula sebab saya kat saya full screen, dekat sini dia tak full screen. Alright, okay. Okay, itu dia. Tadi saya cerita tentang apa ni? Studio mode. Lepas tu dia ada satu lagi preset. Macam ni kita boleh masukkan komen, kita boleh masukkan chat, kita boleh masukkan interaktif punya ni lah. Punya apa ni, media dan sebagainya. Kalau contoh macam tadi, dekat StreamYard. Kita apa ni? Keluar komen. Keluar soalan, keluar komen dan sebagainya kan. Dekat OBS pun kita boleh buat. Tak ada masalah. Mana tu mungkin ada yang tanya, macam mana kalau StreamYard boleh buat, kenapa saya nak guna OBS? Betul tak? Itu saya baru nak tanya. Okey. Boleh baca. Sebab kalau betul-betul StreamYard ni, dia satu dia berbayar lah. Kalau kita nak custom kan, logo dan sebagainya. So kita balik pada tadi, yang pertama, OBS ni percuma. Percuma. Tapi kena ada knowledge lah. Macam mana nak keluarkan komen, macam nak keluarkan chat,
macam mana kalau orang like, keluar like dekat kita punya live. Kalau biasa tengok gamers kan, dia tengah main-main kan game, oh bola tiba-tiba, oh terima kasih kerana like apa semua, keluar like kat situ. Tu semua dia buat kat OBS. Tapi saya bukan gamers lah. Okay, faham yang tu, faham? Okay. Mungkin, itu fungsi-fungsi yang kita boleh buat. Okay, boleh. Alright. Okay. Alright. Okay, tadi petang saya akan demo tentang handphone masuk ke OBS. Okay. Mungkin petang saya akan buat satu lagi, macam mana kita nak masukkan komen Facebook ke OBS. Ni macam contoh. Saya akan tunjuk. Macam contoh yang keluar sekarang ni lah. Betul. Airil, dia keluar pop up gitu. Contoh ini pun boleh digunakan ataupun boleh dibuat di menggunakan OBS juga. Ya, Cik Abu. Betul. Kita boleh buat di OBS. Cuma adalah trick dia sikit macam mana kita nak input komen tu apa semua tu. Saya akan tunjuk petang ni. Bila dengar trick nak tunjuk petang ni, confirm ramai nak tunggu. Mesti ramai nak tunggu demo-demo yang akan ada ataupun hands out yang akan diberikan oleh Cik Abu. So, untuk penonton kita yang ada yang sedang melihat live ini, harap petang ini join kami lagi sekali pukul 2 untuk melihat Cik Abu berkongsi idea-idea dan juga trik-trik OBS yang ada daripada beliau secara hands-on dan juga demo. Okey, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, jangan lupa petang ni pukul 2. Jangan bangun dari kursi tu kalau boleh. Okey. Okey, Cik Abu, boleh teruskan. So petang ni saya akan, pagi ni saya banyak share slide lah. Petang ni saya akan share OBS saja. Dekat situ kalau you ada soalan apa semua, saya akan cuba jawab secara live lah. Tapi sebab kita pun limited session, kita cuba mana yang kita dapat je lah. Alright, so next virtual camera. Ini virtual camera. Tadi saya tengok dekat komen ada yang tanya. Virtual camera. Virtual camera ni macam mana OBS? Kita setting OBS, lepas tu kita bawa OBS ni visual masuk sebagai webcam. Macam ni kita boleh buat macam tu. Okey, soalan virtual camera ada switch on tak masa buka OBS? Ada soalan daripada painting. Mas Saiful, start virtual camera ada switch on tak masa buka OBS? Soalannya di situ. Dia dia auto. Sebenarnya dia auto detect lah. Tapi as long kita tak klik on start virtual camera, dia tak akan keluar dekat kita punya live. Yang ini saya tunjuk sikit boleh? Boleh, tak ada masalah. Boleh. Ini kata demo petang tapi saya dah bagi dah pagi ni bonus. Kita intro supaya semua kekal di apa CIDL punya YouTube ini. Okey, contoh sekarang saya buka saya punya OBS lah. Okey. Boleh admin boleh minta keluarkan saya punya OBS. Okey, floor manager tolong keluarkan audio visual. Ayuh pun rasa kena buat sekali ya Asun. Tengok ada. Kan sebab dah ada kat sini kan. Okey. Buat yang menonton live lah mungkin dia ada confusion kat sini. Kalau tengok yang saya punya kamera yang sekarang saya guna, yang saya dengan background hitam. OBS adalah yang saya tengah share ni lah. Okey, tapi dekat OBS ni, kamera OBS ni. Okey, saya tutup dulu studio mode. Saya boleh bawa dia masuk ke dalam saya punya StreamYard sekarang. Sekarang saya buat. Okey, sekarang buat. Tadilah, tadi printing tadi tanya kan. Saya klik di sini, start virtual camera. Okey. Mana tu? Tak nampak? Dekat sini. Start virtual camera. Tuan-tuan bertengok bawah, sebelah kanan, di bawahnya tu. Di bawah. Okey. Alright. Okey, lepas tu dekat saya punya StreamYard. Saya tukar setting kepada OBS. Boleh nampak tak? Nampak. Saya punya betul, saya punya kamera dengan OBS yang sama. Lagi betul. Kalau admin boleh buat side by side ke ataupun ni? Admin cuba show side by side Encik Abu dengan videonya. Mungkin tapi kalau tak maknanya penonton boleh nampak lah sekarang. Kalau saya tukar sini, nampak tak dia ikut. Ini OBS saja ni. Macam ni dia boleh pergi dekat StreamYard sekarang. Itu nampak. Nampak jelas. Ini dia jelas. Okey, thank you floor manager. Nampak. Okay, thank you. Ini sebenarnya daripada OBS. Saya tarik masuk ke dalam kita punya live. Selalu kita guna ni untuk macam apa ni? Oh, ini saya dah terpromote pula sesi lain ni. Apa tu? Promote je. Right. Okey, tapi bila saya stop je video kamera, hilang. Kita kena on kita punya video kamera.
Okay, kat situ lah yang tadi saya cakap macam ni kreativiti kita, kita boleh buat macam-macam. Okay, tapi bila saya dah tutup, saya kena on semula lah kamera dekat setting StreamYard, saya punya kamera webcam. Okay, okay, sekarang dah ada saya balik. Alright. Thank you floor manager. Okay. Betul. Apa ni orang kata floor manager betul-betul lumus juga tu kat belakang. Betul. Mungkin floor manager kita pun tengah kelakar kot tadi tu. Okay. Itulah saya banyak pula saya punya slide dengan ni hari ni. Okay, menarik ke tu intro yang ada kat situ Cik Abu. Okay, mungkin ada yang lebih-lebih lanjut lagi Cik Abu? Boleh ni saya share slide semula. Boleh. Tak ada masalah. Okay, tadi kita cerita virtual camera. Yang tadi tu lah. Kalau tengok kat sini, kita kan selalu typical kita punya apa ni, kamera saja. Satu ni kamera. Betul. Tapi dekat OBS kita boleh buat macam-macam. Lepas tu kita jadikan as webcam kita dekat kita punya meeting. Masa tu nanti mesti kawan-kawan kita macam, ui, hebatlah kau punya webcam. Ui, hebatlah kamera grafik. Macam semangat lah kita untuk join kelas, untuk buat PDPR semua kan. Tadi masa Cik Abu buat tadi sikit, tak aci lah lagi cantik dah aku punya visual ni. Aku statik je ni. Macam tu. Betul. Okay. Next, dia ada remote visual. Okay. Remote ni yang tadi saya tunjuk tadi lah. Macam mana saya capture visual tu masuk ke OBS dan okay, kita dapatkan stream key. Nanti apa ni, siapa yang ada stream key tu ataupun tadi lah macam sesuapi cakap alamat kan. Siapa ada alamat tu, dia copy paste dekat dia punya server, dia akan dapat visual kita. Ini yang sebenarnya broadcast dah lama buat lah. Sebab tu nama software ni pun broadcaster. Betul. Ini yang sebenarnya kalau zaman dulu ni, kita hantar pakai yang apa, Obivan. Yang ada, kalau nampak Obivan ada aerial kat atas van apa semua tu kan. Ada mangkuk macam tu. itu yang the send. Dulu satelit lah. Dulu kita kena sewa. Contoh macam kita nak buat satu sesi bola, kita kena sewa Obivan, kita kena sewa satelit. Sekarang internet dah canggih. Apa dah kami masuk 5G. Betul. Semua dah boleh buat sendiri. Macam saya buat lah. Kita cuma dapatkan visual daripada apa ni, broadcaster. Maknanya kita dapatkan daripada production yang buat kat situ lah. Sebab dia akan bagi kita clean. Dia bagi kita clean. Sebenarnya sama. Any production, even saya sekalipun, kalau kita buat MCP, kami adalah orang yang produce clean output. Kita takkan keluar any grafik semua. Sebab tu macam saya cakap tadi, in term of production ataupun broadcast punya term, apa ni, MCP kita production, kita cuma keluarkan clean output. Grafik ada orang lain buat. Untuk apa ni, lawatan ada orang lain buat. Kalau contoh kat sini ada iklan, advertising, montage, semua pun orang lain yang buat. Kita keluarkan clean output saja. Macam ni lah, kalau bola, ni mesti ramai yang apa orang kata, kaki bola apa semua kan. Betul. Macam tu. Macam tu. Ada orang yang bagi clean output je. Sebenarnya orang lain yang keluarkan dia punya grafik apa semua. Okay Cik Abu, ada soalan sikit kat sini. Ada satu soalan daripada Encik Muhammad Nasir Harun. Okay, dia minta tolong terangkan basic tools selain software OBS ini, seperti audio switcher atau camera switcher external dan sebagainya lah. Ini yang Cik Muhammad Nasir bertanya. Alright. Dia tanya tentang tools OBS. Betul. Apa ni, OBS dan juga switcher apa semualah. Okay. Dia sebenarnya OBS ni software. Kalau switcher, contoh macam dekat gambar ni boleh nampak ada switcher kecil sebelah kiri tu. Okay. Switcher pula adalah hardware. Software dan hardware tu salah satu beza dia lah. Kat sini pun dah boleh nampak. Maknanya kalau software, contohlah let's say you tengah live, OBS you crash. Tapi kalau tanya saya lah based on our experience, sebenarnya kami lah belum pernah lagi OBS tu crash. Dan kita minta dijauhkan lah pasal kita tengah buat event. Janganlah, itu yang takut. Sebab kita buat event live kan. OBS ni bila dia software, kalau dia crash, dia akan mengganggu kita punya live. Kita punya live akan stop, kita punya live akan freeze apa semua kan. Tapi hardware, switcher macam tu, hardware bila dia apa ni, contoh dia not responding, hardware kan, mungkin panas, overheat dan sebagainya, dia tak mengganggu kita punya live. Sebab hardware ni, contoh kalau hardware ni kita masuk ke OBS, OBS akan capture bila hardware. Kita cuma apa, off, kita ganti satu switcher baru, kita sambung semula ke komputer, masuk semula ke OBS. Live kita takkan stop. So tak mengganggu. Betul, itu penting apa, kelebihan lah software dan hardware. Cuma macam saya akan berbalik pada, kalau orang tanya, saya akan berbalik pada yang first tadi, dia percuma. Betul. Tapi macam yang Cik Nasir cakap tadi, dia ada sebut juga tentang tools. Mungkin tools tu akan diterangkan oleh Cik Abu petang ini kan? Okay, dalam OBS, betul tak? Tools-tools yang ada dalam OBS. Mungkin Cik Abu akan terangkan Betul. Okay. So, tools jadi ni source lah.
Okey, jadi tuan-tuan dan puan-puan, sekali lagi saya ingatkan, petang ni jangan lupa pukul 2, Cik Abu akan terangkan juga apa tools-tools yang ada dalam OBS tu nanti. Okey. Okey, jangan teruskan. Maaf, mencelah lagi release. Kerap mencelah pula saya hari ni. Ah, boleh. Memang. Sebab tu sebenarnya saya buat kelas tu sebab kalau macam nak cover macam tadi Cik Nasir ni tools dekat OBS apa sebenarnya dia banyak. Ada banyak tapi bila you dah guna sekali, you dah explore sebab kita macam gitulah. Saya gunakan software apa semua, kita banyak try and error. Saya pun selalu akan saja orang try and error, tak ada masalah. Kita try and error sebelum kita buat live tu betul-betul. Jangan you try and error macam tengah live. Bahaya tu. Sebab try and error tak ada masalah sebenarnya kan, betul tak? Sebab kita kita banyak belajar sebenarnya. Daripada kita tak try langsung, kita tak tahu benda tu okey atau tak okey. Okay. Alright. Okay, itu in term of OBS je lah. Okay, ada soalan daripada printing, Cik Abu. Saya mencelah soalannya. Okay, Tuan Abu, sekarang guna wired or wireless connection untuk live sesi ini? Dia tanya Cik Abu. Okay. Oleh printing. Kalau tanya saya lah, in term of technical kan, sebenarnya soalan dia macam general juga. Maksudnya wired, wireless camera ke, OBS ke, punya internet ke, yang mana satu? Betul. Tuan Abu sekarang wireless connection untuk live ini. Betul tak? Sama ada connection internet ke, connection camera ke? Okay, tapi saya jawablah secara ringkas. Maknanya macam internet okay. Saya selalu buat live, saya cadangkan jangan guna wifi. Even saya kat rumah pun saya akan gunakan LAN connection. Maknanya wired lah kat situ, dah terjawab wired. Untuk kamera, saya gunakan wired juga sebab dekat depan saya je. So saya guna wired, masuk ke dalam streaming capture card, terus ke StreamYard, saya tak gunakan OBS. Maknanya semua saya punya setup hari ni wired. Okay, so maksudnya kat sini yang terbaik adalah wired lah, betul tak Cik Abu? Betul. And sebab tu kalau betul lah, kalau kita tengok selalu kalau mungkin ada yang perasan ni, orang-orang buat kerja di belakang tabir production, broadcast, even sukan telefon kan, kita tengok saya selalu panggil apa, berada kamera besar-besar tu kan. Kenapa? Masih pakai kabel kan, kabel punya panjang apa semua. Sebenarnya walaupun teknologi wireless dah canggih apa semua, satu dia mahal lah. Satu lagi, bila dia wireless, kalau tanya saya lah orang yang bekerja, kita wireless ni, kita orang kata apa, peluh tu tak berhenti sebab ambil job, sebab kita tak tahu bila dia connection tu akan putus kan. Betul. Tapi wired ni, as long kita dah cucuk masuk, output keluar, insyaAllah sampai habis event okey. So maknanya cadangan Cik Abu ataupun lagi bagus kalau nak buat streaming ni menggunakan OBS, better kita wired lah, tak perlu jangan gunakan wireless ataupun apa wifi dan sebagainya lah. Betul. Okay, clear. Okay. Alright. So ada soalan lagi Cik Abu? Daripada Cik Mahmud. Nama sama macam saya. Itu saya buat dengar Cik Abu tanya diri sendiri. Apa ni? Okay. Soalannya, nak tahu dari OBS Transfer to Google Meet, Zoom, any media online meeting. Boleh tak daripada OBS ni dia transfer kepada Google Meet? Macam saya lah. Saya bila mengajar banyak menggunakan Google Meet. Adakah boleh saya guna untuk transfer kepada Google Meet atau Zoom dan sebagainya, any medium online meeting? Boleh tak Cik Abu? Boleh. Alright. Ini boleh. Yang yang saya cakap tadi, virtual camera tadi tu, yang kita tadi try muka saya masuk, dua ada muka tu kan. Itu daripada OBS, kita masuk ke StreamYard. Tapi contoh sekarang kita di Zoom meeting ataupun kita di Google Meet, teknik yang sama juga, kita on virtual camera di OBS, lepas tu dekat kita punya Google Meet, Zoom ataupun Microsoft Team, dekat situ camera kita pilih OBS virtual camera, automatic OBS yang kita dah set up tadi akan jadi webcam dekat kita punya meeting platform. Okey, boleh. Macam ni saya akan cuba lepas ni kelas saya pula. Betul. Contoh okay. Macam saya pun tak guna OBS lah untuk belakang. Tak guna. Saya tak guna. Saya direct terus ke Gmeet. Boleh. Direct boleh, kalau nak guna pun boleh. Tapi biasanya kalau just green screen dengan satu apa orang kata 2D punya image kan, tak bergerak apa semua, tak ada masalah lah. Okey, bila sebut tadi kan green screen, 3D animation, itu berkenaan dengan background belakang dia kan, betul tak? Okey, itu adakah Cik Abu akan terangkan sekarang nanti ataupun untuk petang nanti? Orang tadi ada cerita tentang grafik apa semua kan? Kat sini saya cerita sikit lah. Tadi kita asyik cerita macam
best UOB SG kan, takkanlah dia 100% perfect. Kat sini saya cerita sikit dia punya kelemahan lah. Ada juga few kelemahan yang mana kalau kita nak buat benda tu tak boleh kena OBS lah. Tadi contoh saya, apa, okay, untuk virtual event. Untuk virtual event, normally kita akan gunakan 3D. 3D set, 3D set, 3D grafik. Kalau tengok biasanya macam berita dan sebagainya, dia ada meja. Bila kamera zoom in, meja tu pun ikut zoom in. Itu sebenarnya 3D grafik. Okay, 3D grafik tak boleh diguna di OBS. OBS tak ada function untuk masukkan virtual punya apa ni, virtual punya 3D virtual punya grafik, tak boleh. Okay. Yang itu software lain. Tapi nanti kalau dah masuk software lain, apa ni, kena masuk kelas lain. Okay. Tapi tak boleh. Okay. Tapi kalau untuk apa 2D animation kan, tak ada masalah. Cuma 3D, saya tengok 3D virtual, dia masih tak boleh support untuk OBS lah. Tapi mungkin in future, sebab sekarang saya tengok banyak software dia cuba catch up dengan apa yang berlaku hari ini kan. Kita banyak live event apa semua. Jadi dia akan laju. Mungkin lepas ni saya rasa tahun depan ke apa, dia dah keluar 3D virtual dalam OBS pula. Menarik tu. Yeah. Okay, lepas tu OBS ni sebenarnya dia memerlukan komputer yang apa ni, agak high spec sikit. Sebab kalau macam sekarang, saya tak guna OBS. Kita guna kamera direct terus masuk dekat StreamYard. Tapi kalau saya guna OBS, kita live kat OBS, kita record kat OBS, lepas tu kita ada banyak grafik. Kita masuk video, kita masuk kamera tiga, kita ada montage, kita ada apa animation semua. Nanti kita punya processor semua akan naik lah. Normally saya perasan bila kita guna apa ni OBS, grafik card kita kena power. Okay, bermakna grafik card kena power. Okay, itu untuk maklumat para penonton lah. Make sure grafik card kena power. Tapi soalan saya sikit, kalau grafik card tu just medium level, adakah masih boleh digunakan OBS ini? Ataupun dia grafik card yang apa, apa intermediate ataupun yang basic punya, adakah masih boleh digunakan OBS ini? Alright, selalu saya cadangkan make sure komputer atau laptop tu ada grafik card dedicated lah. Maknanya kalau macam kan ada komputer yang apa Intel i5, lepas tu grafik card dia on board, maknanya Intel juga. Normally boleh guna, tak ada masalah. Kita kan running memang dia jalan je. Tapi akan ada isu lah, contohnya macam kalau ada banyak grafik, mungkin grafik tu akan delay. Mungkin kita punya kamera, macam sekarang kita bercakap kan, makin lama kita live masuk 30 minit, dah makin jauh delay dia. Orang cakap, orang dah bercakap, suara dengar dulu. Kamera tak sampai-sampai. Terlambat, tertinggal. Betul. Okay. Itu sebab tu kita nak, kita perlukan ni lah, aspek sikit. Okey, so maknanya seeloknya menggunakan high spec komputer, tetapi walaupun menggunakan basic komputer masih boleh lagi digunakan. Okey. So ada soalan dekat daripada Miss Effa, Miss. Okey. Apa minimum spec untuk laptop ataupun PC boleh run OBS and to do all editing and graphic semua? Mungkin Cik Abu boleh jawab secara ringkas. Spek yang seeloknya lah. Bakal kita bagi high end sangat. Betul. Kalau paling simple lah bagi saya, apa ni, kalau kita tengok sekarang kan komputer apa semua, selalu saya suggest gunakan i5 atau Ryzen 5 ke atas. Itu untuk Windows lah. i5 atau Ryzen 5 ke atas. Kalau untuk Mac, Mac tak banyak, tak banyak pilihan lah. As long you guna MacBook Pro, okey lah. Apa itu i5 Ryzen tu? Apa itu i5 Ryzen tu? Processor. Processor. Okay. Untuk grafik macam saya cakap tadi, make sure dia ada dedicated graphic card, sama ada apa AMD ataupun Nvidia. Kalau ada, macam saya cakap lah tadi, saya ada cakap boleh running, tapi possibility untuk ada issue. Suara lambat, audio lambat, ataupun bila banyak grafik, grafik tak bergerak. Itu pun sebab sebenarnya spek komputer kita. Okay. Maklumat yang bagus untuk persiapan menggunakan OBS. Alright, okay, ini last yang saya perasan kelemahan dekat OBS. Okay, sebab OBS ni kita kena faham dia adalah capture software. Maksudnya dia akan capture grafik yang kita masuk dalam OBS dan dia akan keluar semula ke kita punya online platform. Dia jadi low res sebab dia banyak kali capture ataupun daripada kita full HD. Kita masuk ke OBS, dia akan jadi full HD tapi bitrate dia mungkin 3 Mbps. Pergi pula ke live platform.
live platform pun akan lowkan bitrate. Contoh macam yang kita tengok sekarang. Kalau perasan, macam apa yang saya nampak saya punya slide semua sharp. Tapi sebenarnya yang penonton nampak tak detail macam saya. Sebab platform live streaming ni sebenarnya dia dah low bitrate kan kita punya live supaya live tu berjalan lancar. Okay. Itu yang isu kat situ sebab banyak kali capture. Alright, itu inilah kelemahan dia yang last yang saya perasan. Alright, itu saja yang saya perasan pada OBS ni lah. Okay. So, itu adakah last slide, Cik Abu? Betul. Okay, terima kasih. Okay, jadi itu adalah last slide daripada Cik Abu untuk pagi ini. So, hari ini, pagi ini memang saya dah maklumkan awal tadi. Hari ini, pagi ini. Okay, merupakan hanya basic ataupun introduction saja daripada Cik Abu. So, jadi untuk seterusnya, untuk ke peringkat seterusnya, mohon tuan-tuan dan puan-puan, okay, hadir petang ini pukul 2 sampai pukul 3 di dalam channel YouTube CIDL untuk Content Creation Masterclass Open Broadcast Studio OBS Essential pula. Okay, pada petang ini, insyaAllah Cik Abu akan tunjuk demo, akan tunjuk ada hands-on, dia akan menjawab soalan-soalan tentang teknikal-teknikal yang ada dalam OBS, termasuk juga tools-tools yang ada dalam OBS nanti. Di situ nanti, di sini saya sarankan, okay, tuan-tuan dan puan-puan, kalau boleh, okay, Cik Abu, mungkin boleh bagi tahu pada penonton-penonton supaya download siap-siap OBS itu. Mungkin Cik Abu ada tak slide tunjuk contoh, bukan contoh lah, maksudnya di mana nak download OBS tersebut. Ada tak Cik Abu? Tadi saya rasa ada share tadi. Betul ada. Okay. Dekat web, okay. Website je. Boleh tengok OBS. Okay. Okay. Saya share slide lah. Boleh, tak ada masalah. Dekat OBS, kita Google ya OBS. Dia memang boleh download terus. Okay, tuan-tuan dan puan-puan. Boleh buka di dalam web tuan-tuan dan puan-puan, okay, type for OBS Studio, download, okay, mungkin boleh digunakan pakai untuk petang ni sambil-sambil mendengar Cik Abu bagi hands on, bagi tips and trick, okay, mungkin tuan-tuan dan puan-puan sambil-sambil tu boleh buat, okay, katakanlah rasa komputer tak kuat, laptop tak kuat, okay, handphone, okay, dengar live, laptop baru kita buat OBS supaya tak hang ketika mendengar talk ataupun kelas petang ini. Okay, mohon tuan-tuan dan puan-puan yang ingin mencuba, ingin mempelajari, okay, software ataupun apps OBS Studio ini, download, okay, bolehlah digunapakai untuk petang ini. Okay, mungkin soalan-soalan ketika itu akan banyak soalan-soalan yang akan ditanya kepada Cik Abu untuk petang ini. Okay, tuan-tuan dan puan-puan, okay. Okey Cik Abu, saya rasa kita pun dah sampai ke penghujung. Okey, sudah pun pukul 12. Okey, dan kita mungkin kita akan berjumpa pula petang ini, di mana petang ini Cik Abu akan bersama moderator Dr. Airil, okey, petang ini pada pukul 2, okey, sehingga pukul 3 petang. Okey, so, semoga tuan-tuan dan puan-puan terus kekal, okey, di dalam YouTube ini untuk pukul 2 ini. Maksud saya janganlah tunggu tak bangun, okey, pukul 2 masuk balik. Okey, Cik Abu pun akan masuk balik pukul 2 nanti. Kita akan bersama-sama dengan Cik Abu lebih lanjut lagi dan berkenaan dengan OBS nanti. Okey, untuk makluman tuan-tuan dan puan-puan, okey, minggu hadapan kami ada lagi beberapa lagi siri siri Content Creation Masterclass. Okey, iaitu pada 29 September, iaitu Canva Video Basic. Kemudian kami ada juga untuk Content Creation Masterclass untuk StreamYard Live Broadcast Basic. Okey, iaitu pada 29 hari bulan juga pada pukul 11 sehingga pukul 12. Kemudian pada 30 hari bulan, okey, kami ada Content Creation Masterclass Project Live Presentation Basic. Okey, untuk tuan-tuan puan-puan boleh hadirinya. Okey, dan juga jangan lupa kita ada pertandingan, okey, yang dijalankan oleh kami, iaitu daripada CIDL. Okay, iaitu First Southeast Asian Teaching and Learning Video Awards, okay, yang bermula pada 1 September hingga 30 September. Mohon tuan-tuan puan-puan boleh melihat apa di dalam poster tersebut dan memasuki pertandingan tersebut. Jangan lupa, okay, mungkin manager, okay, bertunjuk, okay, ini posternya. Okay, dan juga pada tuan-tuan dan puan-puan, para penonton, jangan lupa mengisi attendance ataupun untuk e-certificate untuk
masterclass pagi ini. Okey, sekali lagi untuk Cik Abu. Okey, terima kasih pagi ini Cik Abu dengan perkongsian yang padat. Okey, memang tuan-tuan saya cakap memang tak puas. Sebenarnya tak puas. Betul, okay. Betul. Sejam ni sebenarnya kalau ikut memang tak boleh nak buat demo. Saya nak buat demo. Sebab tu kena pecah pada petang pula. Yes, betul. Sebab tu ada gak yang tanya nak demo, nak ini. Okey, sebab tu kami buat pecahan siri by siri. Okey, insyaAllah. Okey, petang ini. Okey, untuk pagi ini, terima kasih Cik Abu atas penerangan dan juga introduction about OBS. Alhamdulillah terbuka mata lah juga sebelum kita ke hands-on ataupun kepada software tersebut. At least kita kena kenal dulu software tersebut. Okey, bab kata pepatah tak kenal maka tak cinta. Okey, tak kenal maka tak mengerti. Ya, lebih kurang macam itulah cerita dia. Okey, so jadi apabila tuan-tuan dan puan-puan sudah mengenali basic ataupun introduction, okey, berkenaan dengan OBS ini, jadi petang ini jangan lupa pukul 2 bersama Cik Abu sekali lagi akan adanya hands on ataupun juga trick and tips about software OBS untuk petang ini. Okey, so kita akan share OBS ni. OBS saja, betul. OBS saja. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, jangan lupa untuk download and install software OBS untuk petang ini. Okey, sama-samalah kita cuba menggunakan OBS ini untuk lebih menunjuk kreativiti yang ada pada kita. Okey? Okey, Cik Abu, ada apa kata-kata akhir sebelum tamat sesi pertama ini? Alright, kata-kata tak akhir lah pasal petang jumpa lagi. Setengah akhir. Maknanya apa ni, boleh standby untuk petang ni. Saya akan demo sikit lah macam mana nak guna kamera handphone masuk ke OBS. Lepas tu mungkin 1-2 demo lagi lah. Kita tengok juga pada soalan. Jadi separuh akhir kata-katanya kita jumpa petang nanti. Alright. Saya hand over pada Sophie. Saya mengambil sedikit kata-kata separuh akhir Cik Abu. Okay. Untuk petang ni tuan-tuan dan puan-puan juga mungkin boleh menyediakan peralatan seperti laptop, kamera, jika ada kamera tu ada 2-3 boleh cuba juga. Okey, mungkin nanti di situ boleh bertanya Cik Abu tentang teknikal-teknikal dan sebagainya. Okey. So apapun sekali lagi saya mengucapkan terima kasih kepada Cik Abu. Okey, kerana sudi berkongsi lagi pengalaman bersama kami di CIDL bersama penonton-penonton. Okey, dan kita jumpa petang ini, okey, yang mana moderator untuk petang ini adalah bersama Dr. Airil pada pukul 2 nanti. Okey, apapun saya ucapkan terima kasih kepada semua penonton, okey, kerana sudi menonton daripada pukul 11 tadi sehingga pukul 12 dan jangan lupa petang nanti pukul 2 pula. Okey, apapun saya mengucapkan terima kasih dan assalamualaikum dan salam berbahagia. Okey, terima kasih Cik Abu. Okey, terima kasih semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.